Hello guys, welcome back to my channel. Okay, nama aku Azrul, kepada yang masih lagi baru kat channel ni, aku ucapkan selamat datang. Okay guys, kali ni aku nak buat sedikit unboxing tentang barang aku beli daripada Shopee. So, barang ni dah sampai. Korang nak tahu tak apa yang aku beli daripada Shopee? So, jom kita akan tengok. Wah, ada lagi dia punya balut. So, kita kena buka lagi. Lagi. Alright. Aku tunjuk kepada korang. So, ini dia yang aku beli daripada Shopee. So, kalau korang tengok dari sini, sebenarnya korang boleh jajam. Sebenarnya ni dia punya kepala pula. Okay, so aku tunjuk barang depan. Okay. So, korang boleh tengok dekat sini, kemungkinan daripada korang mungkin dah tahu ni adalah apa, iaitu charger untuk bateri rechargeable, iaitu jenis Lada. Okay, yang ada dekat sini. Okay, so sebelum ni aku guna yang jenis Panasonic Inalog. So, yang tu dah rosak, that's why aku beli yang jenis Lada ni, sebab ramai yang recommend untuk menggunakan Lada ni. Dia murah sikit daripada harga dia, lagi murah daripada yang Inalog tadi, yang Panasonic punya. So, harga dia adalah RM49.90. So, manakala yang macam Panasonic tu dalam RM89. So, hampir almost double lah untuk price kan. Okay. Dekat sini dia punya spek, kalau korang tengok dekat sini dia ada beritahu kan. Okay, dekat sini dia ada beritahu 100 hingga 240 volt. Dia punya ni ada bagi satu charger ni dengan dia punya plug. And then dia beritahu jangka masa. Okay, daripada 0% hingga 100%, kiranya penuh, bateri penuh, selama 2.5 jam. So charger ni boleh charge untuk bateri AA dengan AAA. So tak ada masalah lah kalau kita nak guna AA ke AAA ke, sebab ada sebahagian dua charger tu dia hanya boleh charge AA saja ataupun AAA saja. Okey, jap. Sebelum tu, kedai ni dia ada bagi aku rasa ni free gift kot. Dia bagi buku hutang 555. Okay, so thank you so much untuk kedai ni. Aku appreciate kan orang punya free gift. Lada. Lada ni sebenarnya memang jenama dia daripada IKEA. Okay, kalau korang tengok sini semua jenama dia ada jenama IKEA kat sini. Banyak lagi. Sini pun IKEA. Okay, so dia kata design and quality IKEA of Sweden. So, benda ni itulah, payah sikit aku nak beritahu. Made in China. Aku tak sure benda ni ori ke tak, sebab aku dapat benda ni pun daripada member-member aku. Dia yang sarankan beli kat Shopee, dekat dia punya IKEA punya kedai dalam Shopee tu. So, aku dah keluarkan dan aku dah beli, dan sekarang dah sampai kat tangan aku. Okay, jom, why not kita try tengok dia boleh charge ke tak. Dia punya sale, kalau korang tengok lah, semua ni, ni sebenarnya dia macam clamp tau. So memang tak boleh nak kupas ke, tak boleh nak buka macam tu. So memang nak tanah, korang kena pakai pisau ataupun something yang tajam untuk buka ni. Okay, so aku akan guna pisau lah. Oh, pisau pun tak ada ni. So dia punya ni agak tebal. Ya, dapat buka. So, hati-hati sikit. So, tak boleh buka kot. Okay. Okay, right. So, ni charger dia satu. Okay, dia ada bagi aku rasa ni instruction dia. Okay. Alright. Dan satu lagi.
dia punya plug. Okay, kalau aku tengok dia punya plug ni macam quite stable lah. Dia punya ni berat, dia punya okay. Dekat sini dia ada, tak ada tulis berapa convert dia tu. So aku tengok dekat belakang ni. So kalau korang, korang boleh tengok kat sini. So dekat sini dia ada beritahu model jenis charger ni, iaitu YH9900BF. Input dia 100 hingga 240, so sesuai sangat dengan rumah kita. Okey, kalau rumah-rumah ni biasanya pakai 240, biasa jarang lah kita ada 415, melainkan kalau macam banglo ke apa. Tapi jangan risau sebab plug kita memang sampai 240, so tak ada, tak ada masalah. Okey, untuk output untuk AA 1.2 VDC yang 4, so 1000 mAh. Dan untuk triple bateri, triple A untuk bateri punya ni 1.2 juga darab 4, tapi hanya 500 mAh sahaja. So dia punya tu sebab dia punya ni kecil kan size dia, so current yang masuk tu agak terhad sikit lah. Okay, okay, dekat sini dia ada beritahu attention, risk of injury apa semua lah. So dekat belakang ni macam biasalah, memang dia akan ada beritahu precaution, caution, attention and whatever lah yang macam safety punya instruction kan. So dekat sini dia ada beritahu made in China lah, macam biasa juga made in China. So kita test dulu sama ada okey ke tak. Kalau tak okey kita boleh pulangkan. Okey, jom kita buka dulu. Dekat plug ni dia ada sambungan dia. Ini adalah female dan ini adalah male. Okey, apa beza male dengan female ni? So yang female ni dia macam jenis ada lubang sini, dan male ni dia macam ada besi terkeluar macam tu. So cara pasang dia tak kisah macam mana pun, sama je kedua-duanya. So korang just pasang. Oh, ketak sikit. Okey, jom kita try dulu. Okey guys, so aku dah sambung dia punya plug dekat bawah tu, dan ni bateri triple A. Okey, di mana aku guna dua je sebab kali kau nak guna empat kan, tapi kita sempat nak test je, kita tengok dulu. Okey, right. Okay, so cara pasang pun macam biasa je. So macam tu. Okey, right. So dekat sini aku nak beritahu sikit lah dia punya kelemahan sikit, iaitu tiada indikator untuk every every unit untuk bateri ni. Maksudnya setiap unit ni tak ada indikator. So dia hanya ada khas satu sahaja. So untuk indikator ni, kalau hanya satu ni, so kita tak boleh tahu yang ni dah penuh belum, yang ni dah penuh belum. So satu indikator ni bermaksud kalau dia still lagi merah, bermaksud empat-empat ni semuanya belum penuh lagi. So that's why bagi aku ni agak kelemahan sikit lah. Kebanyakan sekarang punya charger dia sudah ada indikator, okay, indikator untuk setiap bateri ni. Okey, apa maksud indikator kan? Mesti korang tak tahu. Kalau korang yang tak tahu ni, indikator ni sebenarnya dia macam penerangan lah, atau nak bagi tahu di mana kita punya setiap bateri ni sudah penuh ataupun belum, atau peringatan lah. Senang cerita dalam sebenarnya aku pun tak tahu apa sebenarnya. Terbiasa aku guna kata indikator kan. Okey, so dekat sini dia still lagi merah bagi aku. Okey, kalau korang tengok tak merah tu kan. Okey, ada lagi. Okey, kalau aku tengok dekat sini dia boleh berfungsi. Jom kita try yang lain pula. Okey, so sama je, berfungsi juga. So aku boleh dikatakan, aku boleh katakan benda ni berfungsi dengan baik, dan aku tak tahu berapa lama benda ni boleh tahan sebab aku tengok review kode yang member aku yang guna 2 tahun lagi pakai pun tak ada masalah. So berbaloi lah kot dengan harga RM49.90 dalam masa 2 tahun mesti lagi tak rosak. Okay, so kalau korang rasa nak guna ataupun korang nak beli, korang boleh beli. So ini saja yang dia ada bagi, yang penting yang charger lada ni, dan juga ini dia punya kabel plug. Okay, so itu saja. Okay guys, so itu saja yang aku nak share kepada korang tentang unboxing dan review sikit pasal charger bateri lada daripada IKEA. Okay, so kalau korang rasa berminat nak beli, korang just cari je dalam Shopee ataupun Lazada.
So dekat sana memang ada banyak. Kalau korang nak lagi tahu original ataupun tak, mungkin korang boleh pergi je IKEA shop di dalam Shopee. Okay, so itu sahaja daripada aku. Thank you so much kerana telah melihat aku punya video sampai habis. Dan anything kalau korang rasa nak aku share ataupun buat sesuatu video untuk korang nak tahu apa-apa pun, just drop the comment dekat bawah tu. Dan jangan lupa juga tekan subscribe punya channel kat bawah tu. So itu sahaja daripada aku. Kita jumpa di next video. Bye.